dapur umum yang didirikan sementara oleh gabungan ibu-ibu kecamatan dan Bayangkari di halaman parkir kecamatan Jati Sampurna, Jalan Raya Keranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harapan dari berdirinya dapur umum ini selain memberikan makanan juga dapat meringankan warga masyarakat yang ekonominya terpuruk dampak penyebaran wabah virus corona dan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan PSBB di wilayah Bekasi Kota. Dalam kegiatan sosial tersebut, terlihat Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, bersama Dandim 0507 dan Wakil Wali Kota Bekasi datang untuk meninjau kegiatan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.